Ikatan Pengusaha Muda Indonesia menggandeng peternak di tanah air, khususnya daerah terpencil, guna menjamin pasokan daging saat Idul Adha. Dan melalui program Tebar Kurban, HIPMI berharap turut membantu menggerakkan roda perekonomian dengan spirit ekonomi kerakyatan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI menggandeng para peternak di tanah air, khususnya daerah terpencil, guna menjamin pasokan daging dan hewan pada perayaan Idul Adha. Menurut Ketua Umum HIPMI, Akbar Himawan Bukhari, melalui Tebar Kurban, pelaku usaha berharap turut membantu menggerakkan roda perekonomian nasional dan daerah dengan spirit ekonomi kerakyatan. Akbar memastikan keterlibatan para pelaku usaha kecil di sektor peternakan sapi, kambing, dan domba sesuai dengan kebutuhan titik distribusinya, khususnya di daerah-daerah yang terisolasi, daerah yang terdampak bencana alam, serta daerah wilayah tertinggal dan terluar. Sementara itu, terkait dengan serbuan daging impor yang masuk ke Indonesia, HIPMI meminta pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat guna menyelamatkan hidup dari para peternak kecil yang ada di daerah dengan melakukan intervensi harga. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel.